Hello, apa khabar semua? Bersua lagi kita menerusi rancangan Mari Bercerita. Saya Abang Nizam. Sebelum saya beritahu tajuk novel yang kita akan kaji hari ini, saya nak tanya dulu, siapa yang suka kumbang? Tahu tak kumbang? Kumbang. Banyak kan kumbang? Jadi betullah, kumbang bukan seekor. Cerita yang kita akan kaji pada hari ini agak unik kerana melibatkan watak bukan manusia, iaitu kumbang. Novel yang kita akan bincang hari ini bertajuk Tawanan Komander Caucasus, karya Ruzaini Yahya. Novel ini membawa kita semua menjelajah ke dimensi kumbang yang jauh berbeza daripada novel-novel yang pernah dibaca oleh kita sebelum ini. Nak tahu apa yang menarik tentang cerita ini? Ha, tunggu. Novel Tawanan Komander Caucasus memaparkan cerita yang luar biasa apabila manusia secara tidak sengaja termasuk ke dalam dimensi serangga, iaitu kumbang. Novel Tawanan Komander Caucasus ini bertemakan kegigihan remaja berdepan dengan berbagai-bagai cabaran dan rintangan. Baiklah, sekarang mari kita kaji pula sinopsis cerita ini lebih terperinci mengikut binaan plot cerita ini. Pada peringkat permulaan, warga sekolah menengah Seri Kencana dan penduduk kampung dikejutkan dengan berita kehilangan Kim Yong yang keluar mencari kumbang di pinggir hutan di kampungnya. Ini digambarkan melalui halaman 1. Ada dia. Hilang? Hilang ke mana? Dia diculik ke? Diculik siapa? Pelbagai andaian yang diperkatakan tentang kehilangan Kim Yong. Farhani dan rakan-rakannya turut bersimpati dan bersedih atas kehilangan Kim Yong. Walaupun ketika di sekolah, Kim Yong sangat sombong dan tidak mahu bergaul dengan kawan-kawan sekelasnya. Farhani dan kawan-kawannya berkunjung ke rumah Kim Yong dan berjumpa ibunya untuk bertanya khabar. Ketika di rumah Kim Yong, Farhani, Wei, Devnat dan Haikal tertarik dan kagum apabila melihat zoo mini kepunyaan Kim Yong yang mempunyai berbagai-bagai spesies kumbang di dalamnya. Ini digambarkan di halaman 4 apabila penulis berkata, berbagai-bagai spesies kumbanglah. Farhani pula menunjukkan minatnya yang mendalam terhadap zoo mini kepunyaan Kim Yong setelah diisi dengan spesies kumbang yang pelbagai. Setelah sebulan berlalu, kes kehilangan Kim Yong seolah-olah senyap begitu saja. Itulah dia pengenalan novel Tawanan Komander Caucasus ini. Tapi, apa kena-mengena kehilangan Kim Yong dengan Komander Caucasus ini? Adakah Kim Yong tawanan yang dimaksudkan tu? Jom kita lihat perkembangan plot novel ni. Pada satu hari ketika di sekolah, guru sains mereka iaitu Cikgu Sarimah telah memberikan tugasan kumpulan kepada murid-murid kelas Farhani. Setiap kumpulan diberi tugasan yang berbeza untuk mencari serangga yang berbeza. Dan kumpulan Farhani mendapat tugasan mencari kumbang untuk mewujudkan zoo mini di sekolah mereka. Farhani, Cimei dan Mira telah bersepakat untuk mencari kumbang di dusun Datuk Farhani. Disebabkan Farhani tiba awal di dusun datuknya, dia mengisi masa menunggu kedatangan rakannya dengan mencari kumbang terlebih dahulu sehingga membawanya jauh ke dalam dusun datuknya. Di dusun itu, dia menemukan sebuah rumah usang tinggalan pegawai British. Farhani yang sememangnya berani tidak teragak-agak untuk melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Berani betul Farhani ini. Sedang Farhani mengalami pengalaman pelik di dalam rumah usang itu, di luar dusun, Mira sampai di tempat yang dijanjikan. Dia mendapati Farhani dan Cimei tiada di situ. Mira menunggu sehingga Cimei sampai kerana dia sendiri tak berani masuk ke dalam rumah dusun Datuk Farhani seorang diri. Peristiwa ini dapat dilihat menerusi halaman 29. Mira dan Cimei hairan apabila Puan Asma dan Encik Adnan memberitahu bahawa Farhani keluar rumah sebaik-baik selesai solat zuhur. Pelik! Persoalannya, mengapakah Farhani tidak ada di tempat yang dijanjikan? Adakah Farhani diculik? Masing-masing teringat akan kes Kim Yong yang masih belum selesai. Kim Yong juga hilang sewaktu keluar mencari kumbang. Sama waktunya dengan kehilangan Farhani. Novel Tawanan Komander Caucasus ini berita tentang cerita misteri ke? Takut pula saya nak baca bila dimensi berlainan ni semua ni. Takutlah. Tapi tak apa. Jom kita teruskan ke peringkat perumitan novel ni. Kerana rasa bersalah atas kehilangan Farhani, Cikgu Salimah mengajak murid-muridnya iaitu Cimei, Mira, Haikal, Wei dan Devnat
menjejaki kilangan misteri Farhani di dusun Datuk Farhani. Ketika Haikal turun ke bahagian bawah rumah yang sama, dia telah menemui sapu tangan milik Farhani. Lihat ni, dia mengibar-gibarkan sapu tangan berwarna merah jambu dan di satu sudut bucunya bersulam huruf F. Farhani! Serentak Wei dan Devnat menjerit. Petang menghampiri maghrib. Mereka berpisah dengan janji untuk bertemu semula selepas waktu isyak nanti. Sementara itu, Farhani yang tersilap melangkah ke alam dimensi kumbang telah ditawan oleh tentera Komander Caucasus. Itu dia tu, Komander Caucasus. Wei dah terbang. Besar, eh? Dia dibawa oleh kumbang bara untuk menghadap Maharaja Tanduk di sebuah istana. Oh, rupanya Komander Caucasus ini adalah sejenis kumbang yang hidup di dimensi lain. Saya ingatkan apalah tadi. Itu rupanya cerita. Di dalam dimensi kumbang ini, Farhani telah ditahan oleh Komander Caucasus dan telah dikurung di dalam tabung uji di sebuah makmal rahsia. Di sini, dia bertemu dengan Kim Yong yang juga turut dikurung di dalam tabung uji di sebelahnya. Sebelah-sebelah saja. Pada bahagian ini juga, diceritakan tentang Komander Caucasus dan tenteranya yang berniat jahat dan cuba merampas tahta kerajaan kumbang daripada Maharaja Tanduk. Dia mengarahkan tenteranya untuk memburu, menangkap dan membunuh Puteri Cleopatra dan para pengikutnya. Hal ini menyebabkan Puteri Cleopatra dan pengikut setianya terpaksa berpindah randa untuk mengelakkan diri mereka menjadi mangsa kekejaman Komander Caucasus. Pada suatu hari, ketika sedang menyelamatkan diri dari menjadi tawanan Komander Caucasus, Farhani dan Kim Yong telah dibantu oleh Bara dan Dara Bintik yang juga merupakan pembantu Puteri Cleopatra. Mereka telah dibawa masuk ke hutan dan bertemu Puteri Cleopatra yang menyembunyikan diri di dalam hutan. Mereka dibawa ke kemah putri yang sangat cantik. Malah, Farhani dan Kim Yong dijamu buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat enak. Buktinya, menerusi halaman 81. Hei manusia, masuk ke kemah itu. Tuan Puteri panggil menghadap. Seekor kumbang muncul tiba-tiba. Lamunan Farhana terhenti. Pandangannya dihalakan ke kemah paling besar. Namaku Farhani. Ini temanku Kim Yong. Katanya lembut memperkenalkan diri. Puteri Cleopatra ingin mengetahui sebab mereka berdua berada di dunia kumbang. Dara memberitahu bahawa Farhani dan Kim Yong bukan ingin datang, tetapi mereka ditawan ketika berada di rumah usang. Puteri Cleopatra memberitahu bahawa dia akan membantu Farhani untuk pulang. Tetapi Farhani dan Kim Yong juga perlu membantu mereka mengalahkan Commander Caucasus. Farhani bersetuju dengan cadangan Bara. Kata Bara lagi, hanya manusia yang dapat membantu mereka. Sementara itu, Haikal, Devnat dan Wei telah memasuki dimensi kerajaan kumbang. Namun nasib mereka baik apabila mereka ditangkap oleh tentera kumbang Bara. Sudahlah Bara, mereka itu kawan-kawan sekolahku. Agaknya mereka tersesat sampai ke sini. Farhani! Serentak ketiga-tiga mereka menjerit. Namun, jeritan itu tertahan antara kegembiraan melihat rakan-rakan yang dicari mereka selama ini dalam keadaan selamat dengan kebimbangan terhadap pandangan makhluk pelik itu. Lama, sekarang ini mereka semua dah terperangkap di dalam dunia kumbang. Harap-harap mereka dapat lepaskan diri dari dimensi kumbang dan kembali ke alam manusia. Tapi, saya pun harap mereka dapat bantu Puteri Cleopatra untuk mengalahkan Komander Caucasus dan askar-askarnya. Pada peringkat klimaks cerita ini, Dara Bintik telah bertindak membelot kepada Puteri Cleopatra dan mendedahkan rahsia persembunyian mereka kepada Komander Caucasus. Ada tali bagut rupanya. Ini menyebabkan Puteri, Bara, Haikal, Wei dan Devnat ditangkap dan dikurung oleh Komander Caucasus dan tenteranya. Mujurlah Farhani dan Kim Yong berjaya bersembunyi dan mengelak dari ditangkap sama. Penangkapan Puteri Cleopatra itu secara tidak langsung telah memberi kejayaan kepada Komander Caucasus mencapai cita-citanya menawan kerajaan Maharaja Tanduk. Pada satu malam, Farhani, Kim Yong, Dara Merah, Kunang-Kunang dan pengikut mereka telah melancarkan serangan dan akhirnya berjaya menewaskan Komander Caucasus dan tentera-tenteranya. Yeay! Berjaya juga! Mereka juga telah berjaya menyelamatkan semua tawanan Caucasus termasuk Haikal,
Wei dan Death Knight. Dengan kejayaan mereka menakluk kerajaan Tanduk, Puteri Cleopatra telah ditabalkan menjadi pemerintah kumbang yang baru. Dan Commander Caucasus, Dara Bintik dan para tenteranya telah dipenjarakan. Yang buat jahat kan? Itulah hukuman dia. Puteri Cleopatra yang terhutang budi atas bantuan Farhani dan empat orang rakannya bersetuju untuk membenarkan mereka pulang ke pangkuan keluarga masing-masing. Setelah sampai ke destinasi manusia, Farhani dan rakan-rakannya berasa pelik dan kecewa kerana kepulangan mereka tidak diraikan oleh keluarga masing-masing. Dan ini membuatkan mereka bingung dan bersetuju untuk kembali ke dimensi kerajaan kumbang untuk menyiasat puncanya. Apabila mereka kembali, mereka diberitahu bahawa telah dijadikan bahan uji kaji oleh Bara dan para saintis dunia kumbang. Hasil uji kaji ini membuatkan mereka menjadi halimunan. Maaf, aku tidak memberitahu kamu semua. Saintis kami sebenarnya sedang mencipta sejenis serum daripada buah-buahan hutan yang aku berikan kepada kamu semua semasa kita melarikan diri daripada tentera Caucasus. Bara menguntum senyuman, dihulurkannya botol kecil kepada setiap remaja itu. Mujurlah serum penawar yang dicipta oleh saintis kumbang berjaya membuahkan hasil. Setiap dari mereka pulih seperti sedia kala dan tidak lagi menjadi halimunan. Sip baik, kan? Setelah itu, mereka akhirnya kembali ke dimensi manusia dan ke pangkuan keluarga masing-masing. Berita kepulangan mereka telah mendapat liputan yang meluas daripada syarikat media cetak dan media elektronik. Namun begitu, mereka bersepakat untuk merahsiakan cerita sebenar mereka yang menjadi tawanan Commander Caucasus daripada kerajaan kumbang itu. Itulah dia tentang kisah tawanan Commander Caucasus ini. Menarik kan ceritanya? Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen yang lebih menarik lagi. Tunggu! Baiklah, novel ini sebenarnya sangat menarik dan lain daripada yang lain kerana telah berjaya membawa kita meneroka ke dimensi yang berbeza dalam kehidupan makhluk lain selain daripada manusia. Seterusnya, kita ke segmen Uji Minda. Dalam segmen ini, kita akan mengenal pasti perkataan-perkataan menarik yang terdapat di dalam novel ini. Maka, secara tidak langsung dapat menambah perbendaharaan kita. Baiklah, untuk perkataan yang pertama hari ini. Cuba buka halaman 1. Hartawan, yang bermaksud berharta, kaya, orang yang mempunyai harta. Walaupun Azman anak hartawan, namun dia tidak sombong dengan rakan-rakannya. Jadi, seterusnya. Landscape, pemandangan alam sesuatu kawasan. Ataupun contoh ayat, Aisyah ingin menjadi seorang pereka landscape yang terkenal apabila besar nanti. Perkataan yang seterusnya, prihatin, yang bermaksud mengambil berat perhatian terhadap sesuatu perkara. Contoh ayat pula, Mira amat prihatin akan kesusahan yang dihadapi oleh mangsa banjir itu. Perkataan seterusnya, emosi, yang bermaksud perasaan jiwa yang kuat. Dan contoh ayat pula, Zulaika menyedari emosi sahabat baiknya tidak baik sejak akhir-akhir ini. Dan perkataan yang seterusnya, menggugat, yang bermaksud mendakwa, mengadukan perkara kepada mahkamah, mendesak supaya menepati janji. Contoh ayat, kenakalan adik telah menggugat kesabaran ibu selama ini. Dan perkataan yang seterusnya, species, golongan benda, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sifat yang sama atau bersamaan bangsa dan jenis. Contoh ayat pula, pokok anggrek mempunyai pelbagai spesies yang berbeza. Perkataan seterusnya, makhluk, segala yang dijadikan Tuhan seperti manusia dan binatang. Dan contoh ayat, manusia merupakan makhluk yang paling istimewa yang dicipta oleh Tuhan. Yang seterusnya, gamai. Yang ini istimewa sikit. Ia boleh membawa maksud bising atau riuh rendah dan juga boleh membasuh sejenis hidupan laut. Contoh ayat pula, suara Masya yang ketawa dengan kuat itu menyebabkan suasana bertukar menjadi gamat. Seterusnya, memulas-mulas, yang bermaksud berasa sakit perut ataupun diramas-ramas. Contoh ayat pula, perut adik memulas-mulas selepas makan kuih yang basi itu. Hati-hati dek makan tu. Jadi kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini dalam segmen yang lebih best lagi. Kita kenal Wata.
Wata! Kembali lagi dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita akan bercerita tentang novel Tawanan Komander Caucasus. Baiklah, mari kita kaji perwatakan watak utama yang menjadi peneraju utama cerita dan watak-watak sampingan yang mewarnai cerita ini. Yang pertama, Farhani, watak utama. Watak utama ini digambarkan sebagai seorang remaja yang berani dan yakin kepada dirinya. Nampak? Yakin. Kita kena sentiasa yakin, ya? Buktinya, ketika mencari kumbang seorang diri di dalam dusun datuknya, dia berjalan seorang diri dan masuk sehingga jauh ke dalam hutan. Malah, ketika menjumpai rumah usang di dalam dusun datuknya, Farhani dengan berani masuk ke dalam rumah usang tersebut seorang diri dan turun ke ruang bawah rumah tersebut sehingga termasuk ke dalam dimensi kumbang. Berani pula budak Farhani ini. Farhani juga seorang murid yang bertanggungjawab menggalas amanah yang diberikan. Nampak? Satu lagi sikap yang saya suka. Bertanggungjawab. Buktinya, ketika Cikgu Salimah memberikan tugasan kepada kumpulannya untuk mencari kumbang, dia terus merancang dengan Mira dan Cieme untuk memulakan tugas mencari kumbang tanpa bertangguh. Jangan tangguh-tangguh, eh? Kang banyak kerja kang tertinggal. Farhani juga seorang yang baik dan sentiasa berusaha menjaga hati orang lain. Malah, dia juga bijak mengatur strategi untuk membantu Darah Merah dan Puteri Cleopatra mengalahkan musuh. Watak utama juga seorang yang prihatin terhadap rakan sekelasnya. Satu lagi sikap yang saya suka. Prihatin. Buktinya, walaupun Kim Yong tidak mahu bersahabat dengan dia dan kawan-kawannya sebelum ini, namun dia tetap mengajak kawan-kawan sekelasnya melawat ibu Kim Yong ketika mengetahui berita kehilangan Kim Yong. Seterusnya, tak lengkap sesebuah cerita tanpa watak sampingan penting yang banyak membantu menjayakan watak utama. Watak sampingan yang pertama, Haikal. Menerusi novel ini, watak sampingan yang banyak membantu watak utama ialah watak Haikal. Haikal adalah rakan sekelas Farhani. Haikal digambarkan sebagai seorang yang nakal dan sering mengusik rakan-rakan sekelasnya termasuk Farhani. Haikal nakal. Memang ngam. Namun, dia berubah menjadi seorang yang lebih fokus dan berperangai lebih baik selepas berusaha menjejaki misteri kehilangan Farhani. Watak Haikal juga digambarkan sebagai seorang remaja yang rasional dalam melakukan sesuatu tindakan. Itu, ni nampak ni satu lagi saya suka. Rasional. Rasional, ya? Buktinya, Haikal meminta Cikgu Salimah, Mira dan Cik Mei hanya menunggu di luar rumah usang demi keselamatan mereka sementara dia, Devnath dan Wei meninjau keadaan di dalam rumah. Bagus dia ni. Dan watak sokongan yang seterusnya. Komander Caucasus. Watak Caucasus ini penting dan membantu melancarkan perjalanan cerita. Ya, iaitu watak Komander Caucasus tadi. Komander Caucasus seorang yang berpandangan jauh dan bercita-cita besar. Contohnya, Komander Caucasus menculik dan mengurung Kim Yong dan Farhani di dalam balang kaca tabung uji untuk dijadikan bahan uji kajinya bagi mencapai misi menakluki dunia manusia. Setelah mengkaji semua watak-watak di dalam novel ini, dapat dirumuskan bahawa perhubungan persahabatan yang baik di antara kita sangat penting. Kita jumpa sebentar lagi. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Kita telah pun memperkatakan dengan sinopsis dan watak perwatakan yang terdapat di dalam novel Tawanan Komander Caucasus ini. Sekarang, masa untuk soalan misteri kita. Dalam bekas ini, kita ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Mari kita jawab sama-sama. Katakan tiga pengajaran yang dapat diambil menerusi novel Tawanan Komander Caucasus yang boleh diteladani dalam kehidupan. Saya rasa yang pertama, kita mestilah bersikap baik terhadap orang lain. Dan pengajaran yang kedua, kita mestilah bekerjasama dalam menyelesaikan sebarang masalah. Dan yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil, kita mestilah bertanggungjawab untuk menjalankan tugasan yang diberikan. Kita ke soalan yang seterusnya. Uraikan tiga persoalan penting yang diutarakan di dalam novel ini. Bagi saya, yang pertama, perpaduan.
perpaduan dalam kalangan generasi muda tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Yang kedua, keberanian menghadapi cabaran. Dan yang ketiga, perasaan dendam membawa kerosakan kepada diri sendiri. Kita baca soalan yang seterusnya. Mengapakah kita perlu bertindak rasional ketika berhadapan dengan situasi yang genting? Kenapa ya perlu bertindak rasional? Mesti ada sebabnya. Jawapan saya, bagi mengelakkan kita mengambil tindakan yang salah dan terburu-buru. Ini bahaya ya, tindakan yang salah dan terburu-buru. Ataupun supaya kita dapat berfikir panjang dan mendapatkan pendapat orang lain. Second opinion lah kata orang, kan? Dan yang ketiga, supaya tindakan yang diambil membuahkan hasil yang terbaik. Soalan seterusnya. Pada pendapat anda, mengapakah persoalan tentang semangat perpaduan digarap dalam cerita ini? Bagi saya mudah saja. Ia supaya dapat mendidik generasi muda untuk mengamalkan semangat perpaduan semenjak di bangku sekolah lagi. Dan ia juga memberi pendedahan kepada generasi pewaris bangsa bahawa negara kita mempunyai kepelbagaian kaum dan keamanan yang perlu ada dan perlu dikekalkan. Dan yang ketiga, menerapkan nilai kerjasama dalam kalangan murid tanpa mengira agama dan kaum. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini berjaya dapat membantu anda semua memahami cerita ini secara keseluruhannya. Semoga nilai murni yang ditonjolkan di dalam novel ini dapat membentuk peribadi yang mulia dalam diri murid-murid dan menjadi pasak yang kukuh di dalam jiwa. Apa yang pasti, dalam kehidupan kita sudah pasti terdapat makhluk-makhluk lain yang turut menikmati kehidupan bersama-sama kita. Baiklah, jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.